Pemirsa, Hakim Ketua Sidang PK Sakatatal Rizka Yunia membuat pengunjung sidang PK Sakatatal riuh usai mendengar keterangan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir. Hakim mengingatkan ada hisab yang harus dipertanggungjawabkan setelah kematian. Untuk keterangannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena ahli sudah memberi keterangan secara lisan cukup panjang dan cukup lebar, maka ahli sebenarnya lengkapi dengan tulisan ahli terkait masalah PK. Jadi secara general sebagai sebuah teori atau paling tidak doktrin hukum terkait masalah PK akan saya serahkan kepada Yang Mulia. Dan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan kekilapannya. Terima kasih. Iya, tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat bebas, berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian.